Oke guys, hari ini kita akan buka Yu-Gi-Oh lagi dan kita bakal buka ini dia teman-teman. Ini adalah Rarity Collection Quarter Century Edition untuk Asia English teman-teman. Dan hari ini gue bakal buka 2. Ini adalah set yang sangat penting dan krusial ya. Kenapa? Karena isinya itu cuan sekali. Ada Ash Blossom, ada Pot of Prosperity. Pokoknya ada banyak banget kartu-kartu kepake main dan mereka itu rarity tinggi teman-teman. Emang bener kita bisa dapetin semua itu di dalam sini guys. Cuma ada satu cara untuk mencari tahu ya, cuan atau tidak guys. Kita lihat ya. Oke, kita bakal langsung buka aja guys. Ini masih segel ya. Kita cek guys ya. Kita lihat dalamnya itu seperti apa. Nah, kita lihat teman-teman. Oh my god, ini masih fresh banget ya. Wangi cuan, guys. Let's go. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 pack. Let's see. Nih. Isinya itu tetap 5 kartu, guys, ya isinya ya. Ada kartu enggak sih? Harusnya enggak ada ya. Oh. 4 kartu teman-teman ternyata ya. Oke. Okay. Oh my god, Magician Salvation. Gila. Oh, Effect Failure. Oh yeah. Dimension Shifter. Oh my god. Oke, okay. Dan apakah langsung QCSA teman-teman atau yang lainnya kita lihat. Wow. Oke. Okay. Secret Dark Ruler No More. Itu pack pertama agak zonk, jadi kita langsung hajar ya ke pack yang kedua. Ingat teman-teman, ini cuma 4 kartu per packnya. Jadi ini akan sangat cepat videonya sebenarnya ya. Masked Hero Dark Law, ha? Junk Speeder? Huh? Yo. Ultimate Rare Striker Dragon, bro. Gila. Ini extra secret rare ya? Oh my god, gila sih gue soal rarity Yu-Gi-Oh emang gue masih agak bingung-bingung teman-teman. Ya komen di bawah guys ya kalau misalnya gue salah nyebutin rarity-nya soalnya ya gue masih newbie banget nih. Serius, gue masih noob banget nih. Oke, okay, Lone Fire Blossom, Pot of Desires. Oh my god, Numeron Dragon. Dan kita punya Spellbook of Judgment secret ya. Gue bingung sih, jujur. Gue bingung sama rarity-nya. Di sini soalnya rarity-nya banyak banget teman-teman yang bisa kita dapat ya. Apakah box pertama kita langsung dapat yang KCSE? Karena itu emang yang paling mantap. Tour Guide from the Underworld. Wow, reprint di sini dalam bentuk foil ya. Itu holographic biasa ya. Summon Limit. Wow, Blackwing Simon the Poison Wing. Blackwing Simon dan langsung dapat tour guide lagi. Buset. Oke, lanjut ya. Ingat cuma dikit pack-nya. Jadi ini harusnya enggak terlalu lama videonya. Oh my god. Dingirsu the Orcus of the Evening Star. Damn, ini makhluk apa ini? Mengerikan ya. Dark Ruler No More. Forbidden Droplet. Oh my god, ada juga di sini ya. Dan Ice Barrier. Ya gak sih? Atau ini bisa aja buat iseng-iseng. Danger Jackalope. Borelot Savage Dragon. Wow, ada Borelot Arketap juga ya. Nibiru. Nibiru nih. Lalu ada Jackalope lagi. No. Ayo dong. Let's go, kita lihat teman-teman. Kita cek langsung. Alpha the Master of Beast. Ice Dragon's Prison. Pot of Prosperity. Dan ini ultimate ya. Gokil guys. Pot of Prosperity ultimate. Dan Compulsory Evacuation Device. Harusnya sih itu berharga sih. Harusnya ya. Tapi kita lihat aja nanti. Soalnya ini gue gak tahu harga-harganya berapa untuk yang Asia English. Soalnya gue agak rancu ya untuk nentuin harganya. Lihat lagi. Magnite Crusadia Aframax. Spellbook of Judgment. Ancient Fairy Dragon. Dan oh my god, Quarter Century Secret Rare Predaplant Dragostapelia. Kayaknya gampang banget buat dapat Quarter Century ya. Soalnya kita lagi buka Rarity Collection sih. Kayak gampang banget gitu ya hidup ya. Hidup tuh sasa mudah gitu. Lu mau dapat secret tinggal buka satu pack. Lu mau dapat Quarter Century tinggal buka sebok gitu ya. Easy banget kayaknya hidup. Dimanjakan kita hari ini. Oke.
Oh, artifact lens ya. Try Bright Gatefold, Revolt, Maxi. Oh, this is Maxi. Yeah. Banyak kartu-kartu bagus loh. Gila. Beneran guys. Oh, oh. Wah, sumpah gue bingung sih. Jadi yang extra secret rare mana ya? Ini kan, ya ini, oh my god. Ini sih harusnya extra secret rare ya. Kalau dilihat-lihat sih iya sih teman-teman. Yang pasti tadi quarter century ya, gue gak gila. Tapi ya ini gue rada bingung sih sumpah. Jadi rarity itu banyak yang beda-beda ya, beragam. Tuh kan, ini albas yang ini yang biasa ya mah. Cuma, apa namanya, super rare biasa. Ya ini super rare juga. Ya emang semuanya super rare sih. Artemis, Small World, oke. Dan, reinforcement of the army. Sangat terpakai untuk langsung bikin tangan gak ngebreak. Jadi bisa langsung summon monster 4 bintang ke bawah. Decode Nadir Servant. Nadir. Oh my god. Yo, Ash Blossom bro. Ash Blossom enjoy spring. Oke, okay, Lone Fire Blossom, who cares about that? Oh my god, yes. Tinggal nunggu Lava Golem aja nih. Ada yang perlu Lava Golem? Gila sih jauh ini hidup mudah sekali ya. Cyber Angel Bantam, Baron Devlo, dan damn, she's a baddie bro. Waifu, cakep banget. Gue demen sih kartu-kartu waifu seperti itu ya. Banyak kan? Downer Magician. Kayaknya sih gak terlalu dicari ya. Gue juga gak tahu sih. Artifact Lancia, Herald of the Arclight, Pre-Preparation of Rites. Damn, so cool. Gambarnya bagus. Dan Lightning Storm. Oh yeah. Dua pack terakhir untuk box yang pertama. Kita lihat langsung apakah segar. Kita lihat. Try Brigade Revolt, Decode Talker Hit Soul, Call by the Grave. Oh ya, gue lupa di sini juga ada Call by the Grave ya. Damn, bro. Dan Effect Failure Secret ya, Rarity Variant. Lanjut ya, ini pack terakhir untuk box yang pertama. Kita lihat langsung teman-teman. Kira-kira apa yang kita dapatkan? Selene, Queen of the Master Magicians, Blackwing, Simoon, Ash Blossom lagi, dan Herald of the Arclight. Oke, who cares? Nah, kita dapat 2 Ash Blossom di sini. Jadi ini boxnya sebenarnya mantep ya. Gue sangat sangat happy dengan box yang pertama. Kita bakal buka box yang kedua, teman-teman. Let's go. Keajaiban apa lagi yang bisa kita dapat di sini? Langsung aja, teman-teman. Kita cek. Let's go. Vision Hero Faris. Anjay, Faris. Woo, Pot of Desires. Oke, okay, good. Pre-preparation of Rites dan Triple Tactics Talent. Nice work. Lanjut. Gila sih, box pertama sih tadi wangi sekali ya. Gue gak tahu nih, bisa lebih wangi dari itu apa enggak. The Irish Sword Soul, Baron the Blow, dan Mask Hero Dark Lol. Lanjut. Masih belum ada yang wow-wow di sini ya. Masih biasa aja nih. Magician Salvation, Mud Dragon of the Swamp, Small World, dan Wow, apa nih? Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss. Oh my god. Gila, gambar keren banget ya. Dahsyat sekali kayaknya ya. Lanjut. Masih belum ada apa-apa ya. Masih bolong ini hitungannya. Walaupun gak dapat secret mode, cuma itu bolong namanya ya kalau di sini. Kita lagi buka rarity collection soalnya. Oh my god, Decode Talker Hit Soul, mungkin collector's rare kali ya. Dan Small World. Sekali lagi gue mohon maaf kalau misalnya gue salah nyebutin rarity. Gue masih bodoh temen, nggak seperti kalian para sepuh-sepuh yang sedang nonton. Kita lihat lagi. Dark Ruler No More. Wow, Numeron Dragon. Oh ya, yeah. Dimension. Belakangnya nih. Ini ekstra lagi nih ya. Ekstra secret rare. Kita punya. Wow, Eldritch the Golden Lord bro. Apa ini? Aduh. Oke, lanjut. Eldritch bro. Yang penting kartunya lah ya. Yang penting kartunya Eldritch. Oke, lanjut. Compulsory Evacuation Device, Blue Eyes Abyss Dragon. Wow. Ghost Bell. Ghost Bell, bro.
my god. Yo, belakangnya. Oke, okay, bodo amat. Oh my god. Oh my god. Oh my god, ghost bell. Oh my god. Oh my god. Yo, bro. Ini parah sih. Dapat ghost bell tiba-tiba. Wah, ini parah sih, bro. Parah sih ini. Nadir servant Egyptian god slime. Damn. Damn, forbidden droplet dan oh, QCSA, coy. Oh my god, magicalized fusion. Happy ya kita semua ya. Happy ya buka ini ya. Happy-happy nih. Gila lo. Oh, gokil, guys. Ya. Okay lah ya. Not bad lah guys ya. Happy sih kita buka box ini sumpah. Nggak bohong gue. Bisa happy-happy terus guys. Tidak ada sedihnya. Kotalker Inverted. Winged Dragon of Ra. Spear Mode. Damn. Dan Nightmare Unicorn. Oke. Okay. Nightmare Unicorn. Lanjut. Di sini by the way kartunya dikit ya. Cuma ada 80 kalau nggak salah untuk setting ini. 80 varian. Kartu ya, jenis kartu ya. Kalau varian rarity-nya dihitung sama varian rarity, kayaknya sih lebih banyak dari itu. Soalnya tiap kartu itu kita bisa dapat versi secret-nya, versi hologram-nya, dan macam-macam. Junk Speeder. Oke. Dan oh, Lava Golem. Bener guys, keluar kan guys. Udah gue bilang guys. Oh my god, everybody likes this. Semua orang sayang sekali dengan kartu ini. Sangat dicari-cari oleh para pemain deck-deck culas. Kita lihat lagi. Selain Lava Golem apa yang kita dapatkan? Oh my god. Oke. Okay. Ya, ya. Gua lebay emang. Ya ini Ghost Bell, cuma hologram biasa. Extravagant spot. Pot of extravagance. Yeah, let's go. Lanjut lagi. Ancient Fairy Dragon. Lalu kita lihat Time Thief Redoer. Ini nih, protagonis anime. Ya, lanjut. Kita masih ada 5 pack lagi nih. Sepertiga box lagi. Masih ada, teman-teman. Masih ada kemungkinan kita bisa pull something good. Something yang even better dari itu. Striker Dragon. Jackalope. Fossil Deck. Damn, bro. Summon Limit. Buat main deck purba ya. Oke, okay. Harpies Featherstorm. Lone Fire Blossom. Pot of Prosperity. Dan yang terakhir, apakah si Benten. Benten. Lanjut lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Reasoning. Kalian lihat nih kartu. Anjay ini, gua kasih lu ya. Nih ya. Ini tuh enggak bisa ditimpa sama ini. Ini tuh harus ke sini, ya. Ini tuh harusnya jalan ya efek gua nih. Tapi lu enggak bisa ini ya. Reasoning. Reasoning. Benten. Wow, Mare Knight Crusadia Aframax. Damn. Udah kayak nama ini ya. Udah kayak nama mobil ya, Aframax. Dan Predaplant Dragostapelia. Aduh, debet banget sih namanya. Oke, 2 pack terakhir ya, kita lihat. Quotus Sensoria udah keluar sih guys. Jadi, ya ini penghabisan saja. Kita lihat apakah masih bisa dapat yang mantap-mantap. Evenly matched. Oke, okay, that's cool. Artifact Lancia. Winged Dragon of Ra Spear Mode. Yang rarity tinggi nih ya. Dan Nadir Servant. Ya, pack terakhir. Kita lihat teman-teman apa yang terjadi. Let's go. Kita lihat. Red Ice Flare Metal Dragon. Damn, Artemis. Damn, Nibiru. Dan yang terakhir kita punya Dimension Shifter. Wah, gila sih guys. Ini sumpah ya. Ini happy banget lu buka ini, happy sih, gila lu. Gila ini box isinya daging, cok. Sumpah isinya daging semua nih, Ghost Bell lah. Ada Eldritch. Nah, macem-macem coy, gila. Teman-teman, itu saja untuk video kali ini ya. Gue sudah membuka 2 box Rarity Collection Quarter Century Edition. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Dan guys, gue Kalau Zepanya. Have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di video Yu-Gi-Oh! Berikutnya. Bye-bye. Woo!